saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terrealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai sebanyak 126 juta sertifikat. Oleh sebab itu target pertama yang segera akan saya segera realisasikan, namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa. Apakah permasalahan itu masih K2 atau K3, itu juga akan kita selesaikan tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang sudah disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan. Insya Allah dengan sinergi nantinya saya akan bekerjasama dengan instansi terkait. Dalam hal ini adalah mensukseskan tiga masalah tersebut, insya Allah dalam waktu dekat